Ucapan selamat datang oleh Presiden Rally Sabah Society dan pengarah Pakos Trust berkenaan program yang diadakan pada kali ini. Dan sedikit taklimat sebelum memulakan program. Saya mengharapkan agar peserta yang terlibat ini, terutamanya sekolah, akan membawa benda ini ke sekolah mereka dan menjadikan satu aktiviti kokum di sekolah mereka lah. Kami punya organisasi dikenali sebagai Pakos Trust ataupun Rakan Membangun Masyarakat, dan kami mempunyai banyak program, dan salah satu daripada program dia yang di dalam aktiviti kami itu adalah berkaitan dengan menjaga alam sekitar. Ini pula Irene Mositol, penyelia Kivatu Nature Farm yang bertanggungjawab menerangkan bagaimana cara-cara membuat bola lumpur. Di samping itu, sesi soal-jawab bersama turut diadakan. Untuk membuat bola lumpur, bahan-bahannya ialah EM1, molasses, rice bran, clay soil, dan air. Mudball adalah sejenis solid yang digunakan untuk membersihkan kawasan parit, sungai, kolam, dan dia juga boleh membantu untuk mengurangkan bau busuk di kawasan parit. Cara-cara membuat bola lumpur. Pertama sekali, saringkan tanah terlebih dahulu untuk mendapatkan tanah yang lebih halus. Setelah tanah disaring, campurkan rice bran, molasses, EM1 dan air yang secukupnya. Semasa dalam proses mencampurkan semua bahan, pastikan semua bahan dicampur dengan sebati dan bola lumpur boleh dibentuk dengan baik sebesar sebiji bola tenis. Proses membentuk bola lumpur. Bola lumpur dibentuk dengan padat dan ia perlu disimpan di tempat yang kering. Penyimpanan bola lumpur. Bola lumpur hendaklah disimpan satu persatu tanpa bertingkat-tingkat. Ini bagi memastikan kulat pada bola lumpur tidak rosak. Selepas 3 hari, kulat pada bola lumpur akan keluar dan perlu menunggu seminggu hingga 1 bulan untuk memastikan bola lumpur betul-betul keras. Ini dia bola lumpur yang sedia untuk dibuang di kawasan longkang dan juga sungai. Majlis membuang bola lumpur ini telah pun dirasmikan oleh Puan Lavita Kesun, iaitu pegawai daerah penampang. Melalui program ini juga, pelajar telah didedahkan bagaimana menjaga alam sekitar terutama sungai, supaya pelajar-pelajar ini tahu bagaimana kaedah untuk menjaga sungai. Harapan saya ialah supaya lebih ramai remaja yang akan mengikuti aktiviti seperti ini dan akan menjaga alam sekitar kita untuk manfaat generasi yang akan datang. Sesungguhnya, inilah salah satu inovasi dan transformasi kepada kaedah kawalan kualiti air yang sebenarnya lebih efektif dan berteknologi tinggi bagi mengurangkan bau busuk serta menstabilkan pH air.